Halo guys, selamat malam. Balik lagi di channelnya Ridwan. Malam ini kita akan bikin vlog singkat tentang event-event maraton yang akan dilaksanakan bulan April ini. Buat teman-teman yang suka lari pasti tahu, pasti kayaknya ikut-ikutan event itu kan jadi kewajiban dong, ya kan? Eventnya banyak, terutama di Jakarta, nggak hanya Jakarta, bahkan mancanegara, bahkan sampai internasional event ya, sampai internasional. Nah, di Indonesia juga ramai, baik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, sampai di Lombok dan sampai Aceh, Pemadam segala macam juga pasti ngadain. Dan kali ini gue akan sharing event-event yang bisa gue bilang cukup ramai ya, yang akan ada di bulan April ini. Oke, yang pertama sebenarnya gue terlambat nih. Yang pertama sebenarnya tanggal 1 kemarin akan ada event lari di Bogor yang dengan temanya Bor Marathon. Itu lari di jalan tol di Bogor. Nah, targetnya hanya 10K. Sayangnya kemarin gue nggak sempet ikut ya. Ya mungkin karena keterbatasan waktu juga. Jadi kayaknya untuk yang event itu gue miss. Tapi mungkin ada teman-teman yang sudah ikutan kongres ya. Oke, untuk besok tanggal 8, hari Minggu tanggal 8, karena ada event lumayan besar dan cukup ramai juga tiap tahunnya, yaitu eventnya BFI Run di BSD Tangerang. Di sana tiap untuk kategorinya ada 5K, 10K, 1K. Ya mungkin nanti kalau yang ikutan di sana bakal ketemu sama gue ya. By the way, gue dapat tiket ini gratis dari Sport Aktiva karena kemarin ikutan kuisnya Sport Aktiva, dan gue dapat free untuk ikutan BFI Run, dan gue ikutan untuk kategori 21K. Selain itu juga ada Powerman juga di Powerman Run di Tangerang Selatan juga tanggal 8 juga. Oke, yang nanti ikutan di BFI Run tanggal 8 di BSD, sampai jumpa di sana ya. By the way, hari ini adalah pendaftaran terakhir. Kalau yang belum daftar silakan daftar. Besok sudah saatnya ngambil respek, besok dan lusa itu ngambil respek di Kuningan City. Nanti kita akan unboxing respeknya isinya apa aja. Dan nanti hamil satunya akan ada pengambilan respek juga, tapi di BSD. Oke, untuk minggu depannya lagi hari Minggu tanggal 15 April di Jogja akan ada Jogja Marathon ya. Jogja Marathon ini event tahunannya diselenggarakan oleh Bank Mandiri, bersama dengan Bank Mandiri. Diadakan di Prambanan. Pasti ini event besar. Dengar-dengar gosip katanya sih kurang lebih sekitar 7.200 runner ya ada di sana. Dan pendaftarannya sudah dibuka dari bulan Januari kemarin. Pendaftarannya cukup heboh karena slotnya terbatas, dari early bird-nya segala macam itu rame banget. Yang pasti kalau ada ikutan untuk Mandiri Jogja Marathon, bakal ketemu gua nanti di sana. Jangan lupa komen di bawah, nanti bilang aja. Say di komen bawah ya, kita akan ketemu di sana. Ya untuk yang di Jogja. Oke, untuk yang berikutnya lagi, minggu depannya lagi itu tanggal 22 April itu akan ada event lari di Kelapa Gading. Ini juga event tahunan yang biasanya dikatakan Jack Point and Cheese ya. Tapi kali ini temanya diganti JF3 ya, JF3 Run yang akan dilaksanakan Kelapa Gading. Ini untuk kategorinya itu ada 1,5K, 5K, sampai yang 10K. Yang untuk 1,5K ini untuk kids ya, ada 5K dan 10K. Ya, registrasi masih dibuka sampai sekarang. Bagi yang mau daftar silakan daftar, ada di Kelapa Gading ya. Oke, untuk yang di akhir April, tanggal 29 April itu ada event lari di Epicentrum Kuningan, itu dengan temanya Obstacle Run ya. Itu juga hanya 5K, tapi dengan obstacle, banyak sekali rintangannya. Ada rencana saya mau ikut, tapi nanti masih melihat keadaan. Sama juga kayak JF3 yang tanggal 22, saya juga ada rencana ikut, tapi masih melihat kondisinya. Kalau memungkinkan saya akan ikut, kalau nggak memungkinkan, ya nggak akan ikut. Oke, sekian info running event yang akan dilaksanakan bulan April ini. Sorry agak terlambat, mestinya harus tayang dari tanggal 1 kemarin ya, tapi karena kesibukan gue lupa bikin vlognya. Oke, jangan lupa tanggal 8 nanti ada BFI Run, kemudian tanggal 15 ada Jogja Marathon di Prambanan, kemudian tanggal 22 ada di JF3 Kelapa Gading, dan tanggal 29 ada di Epicentrum di Obstacle Run. Oke, thank you buat semuanya. Sekian vlog gue hari ini tentang running event di bulan April ini. Sampai jumpa di BFI dan Jogmar yang mau ikutan, dan jangan lupa komen di bawah kalau ada yang pengen komentar apa lagi, apapun semua, atau pengen ngebahas apa aja, silahkan komen di bawah. Dan pesan gue, jangan lupa like, subscribe, dan hidupin loncengnya untuk dapat video-video terbaru dari gue. Yang pengen bahas apa aja silahkan komen di bawah, nanti insya Allah gue bahas. Dan mungkin besok gue akan bahas unboxingnya respect dari BFI Run. Oke, pesan terakhir dari gue, jangan lupa sholat lima waktu, dan jangan lupa sayang sama mama papa, sayangi keluarga, dan
keep fun ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.